Adanya program TMMD ke-111 Kodim 0718 Pati dinilai banyak membawa berkah untuk warga Desa Taman Sari. Salah satunya dirasakan oleh penjual tongseng bekicot yang penjualannya kian ramai dibeli. Adanya TMMD reguler ke-111 Kodim 0718 Pati di Desa Taman Sari sangat bagus bisa memberi kemajuan untuk warga Desa Taman Sari, Kecamatan Jaken, Kabupaten Pati. Salah satunya dalam bidang ekonomi warga desa setempat yang dirasakan Dewi, penjual tongseng bekicot yang kian ramai dibeli anggota Satgas TMMD. Dewi mengaku senang usahanya menjadi laris usai kehadiran anggota Satgas dan tips penjualan yang disarankan anggota Satgas, sehingga penghasilannya semakin meningkat. Untuk usaha Mbak sendiri, Mbak, apakah ada perkembangan atau gimana, Mbak, setelah adanya acara TMMD ini, Mbak? Ada, Mbak, banyak bapak-bapak TNI yang pesen dan menanggapi enak juga masakannya, kasih masukan. Dewi berharap dengan adanya TMMD di Desa Taman Sari, semoga bisa ada kemajuan dalam gotong royong dan fasilitas semakin baik. Tim Liputan, Cahaya TV.